kontribusi di masyarakat kota. Itu satu minggu yang lalu kan baru mencapai sekitar 56% ya. Sehingga kalau ini dibantu didistribusikan di tempat-tempat sekolah, disebarkan yang lebih luas lagi, maka kami berharap ini bagian daripada percepatan untuk seluruh masyarakat kota Blitar ini tervaksinasi. Memang kadang-kadang kemarin juga ada kendala pasokan vaksinnya yang masih belum sepenuhnya. Nah, mudah-mudahan ini mulai lancar lagi sehingga kita berharap pandemi ini segera berakhir. Sasaran berapa siswa, Pak? Ya, seluruh siswa. Kalau di sini kan, kalau hari ini kan 1.000 vaksin ya. 1.000 vaksin. Jadi khusus untuk siswa di SMA 3, Pak, ya, yang ini ya? Diutamakan SMA 3, tapi kan juga bisa masyarakat sekitar, jadi keluarga bule, artinya kita berharap nantinya itu seluruh masyarakat yang kena semua.